Assalamualaikum teman-teman. Saat ini saya berada di kawanan kerbau saya. Ini kerbau saya usia 2 tahun, usia 22 tahun 8 bulan sudah melahirkan anak pertama. Nah, ini dia. Berbeda dengan kerbau kebiasaannya. Kerbau biasanya itu melahirkan di usia 3 tahun setengah atau 4 tahun. Usia 4 tahun baru melahirkan. Ini super sekali. Usia 2 tahun 8 bulan sudah melahirkan anak pertama. Nah, anaknya di ujung sana tadi. Ini baru pertama kali melahirkan ya teman-teman. Kerbaunya ini baru punya anak satu ini. Nah, anaknya masih netek. Nyaman nih diikat. Ini usianya anaknya ini kurang lebih 2 bulanan ini. Anaknya super super. Itulah. Anaknya ini betina ini calon penerus. Ini pejantan, calon pejantan ini. Ini ngetek terus. Ngetek terus. Cek mana? Oh, itulah, haluslah. Ini Sadri ya? Sadri. Yuk. Ini mana beberapa ada? Hari kita cari nggak ketemu nih teman-teman kerbaunya. Baru hari ini kita ketemu. Beberapa hari soalnya rame di perkebunan sawit ini, orang-orang pada manen buah dan memperuning daun. Jadi kerbau-kerbau ini kemungkinan nggak berani masuk ke perkebunan sawit ini. Mungkin mereka di dalam hutan-hutan aja, nggak berani makan-makan di perkebunan ini. Hari ini setelah selesai orang-orang manen dan memperuning, baru mereka berani ke perkebunan ini. Nah, ini dia. Ini udah jam 12. Kerbau-kerbaunya udah mulai bergerak ini, mau nyari tempat berendam atau kubangan. Nah, ini dia udah mulai bergerak ini. Warnanya lah. Nak kaluk kah? Ini terus mas terus.
Kalau ini seniornya di sini, teman-teman. Ini kerbau peninggalan orang tua saya ini. Kemungkinan udah 12 kali nih melahirkan. Ini dia di sini seniornya. Tanduknya udah seperti itu panjangnya. Alhamdulillah masih sehat, masih produktif. Jadi masih kita pertahankan ini. Cemar ya. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Yang belum subscribe silahkan di subscribe. Yang sudah subscribe saksikan video-video selanjutnya. Oke.